Siapa sangka bermula dari rumah menggunakan sebuah mesin jahit dengan niat ingin membantu menambah pendapatan seisi keluarga. Jenama Sabella Holdings Sdn Bhd, Sabella yang sinonim dengan tagline baju kurung tak perlu gosok, kini mampu berdiri megah seiring dengan jenama terkenal lain di Malaysia. Meskipun bersaing sengit dengan jenama terkenal dan antarabangsa lain, jenama itu menjadi satu-satunya perusahaan kecil dan sederhana PKS dan syarikat Melayu yang berjaya merangkul 3 anugerah emas dan 1 anugerah bertaraf Grand Prix pada malam anugerah Anjuran Malaysian Media Specialist Association MSA baru-baru ini. Ketua Pegawai Eksekutif Sabella, Muhammad Sufian Sulaiman berkata, hasil kejayaan yang diraihnya itu bukan sahaja hasil titik peluh bersama isterinya Siti Fatimah Abdul Samad, namun termasuk keseluruhan warga kerjanya yang tidak pernah lelah berusaha sehingga kini. Beliau turut bersyukur atas penghargaan tersebut kerana ia merupakan pencapaian terbesar yang pernah diraih Sabella sepanjang ia mula beroperasi. Sabella berjaya memenangi Main Prize Total Grand Prix untuk kempen From Heart to Heartstrings to Purse Strings. Selain turut merangkul anugerah emas dalam ketiga-tiga kategori yang dicalonkan iaitu Best Use of E-commerce, Campaign From Heartstrings to Purse Strings, Best Use of Media Performance, Campaign From Zero to Hero dan Best Use of Branded Content, Campaign Stealing the Spotlight.